Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aida Lagisna. Di video kali ini aku akan sharing cara packing tanaman hias, yaitu keladi ya guys. Ini caraku packing keladi. Kita lihat. Ini dia jenis keladi yang mau aku kirim ke tuannya ya guys. Ini sudah aku kemas dengan rapih tuh, lihat. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Ini ya, sudah diginiin pun tidak jatuh tuh. Kita lihat nih, ini kan. Tuh. Tuh, ini pun sudah nggak jatuh. Apalagi kita balikan sampai ke bawah tuh. Ini dia kuncinya ya guys, kita ikat di sini, potnya kita ikat satu jadi satu sama kotak kardusnya ya. Nanti kita lakban balik, kasih rapi ini ya. Ini dia penguncinya di sini ya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk pemula yang no ribet packing, no paralon, pokoknya simple dan praktis, insya Allah aman sampai tujuan. Nih kita lihat, kita balikan tuh. Ini terlihat segar, tidak terganggu ataupun gimana ya nih. Tuh. Tuh, kita tumpah seperti ini pun tidak tumpah. Kita goyang ke sini pun tidak goyang tuh. Tuh. Mau kita balikan, mau kita tuang seperti ini tuh. Ini caraku packing ya guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang belum pernah packing ataupun gimana caranya packing keladi supaya aman seperti ini. Oke, kita lanjut ke video. Tinggal kita tutup seperti ini dan kita isolatif. Nah, begitulah caranya ya guys. Jika kalian yang belum pernah packing ataupun sudah pernah packing tapi gagal ataupun keladinya banyak yang rusak, mungkin coba cara seperti ini, insya Allah agak rusak. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya ya guys. Banyak yang terbaru dan banyak yang kalian pasti kepo kan tentang videonya di channelnya Aida Lagisna. Jika kalian mau pesan tentang tanaman hias hibrid ataupun jenis apapun tanaman hias ya, jenis apapun tanaman hias, insya Allah di channel YouTube-nya Aida Lagisna ada ya. Karena kita belum bikin videonya, ini aku buat video packing dulu ya sementara ya. Jadi belum bikin video tentang anglonema lagi ya. Ini tutorial dulu ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly.
Something's gonna bring the change. Journeys we are making.